Oh ayam, ayamnya tak pernah lari. Kriuk kriuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Kali ini aku lagi keliling Indonesia untuk mengabarkan pada kalian bahwa di Indonesia masih ada makanan yang enak, telur murah. Kali ini kita lagi ada di kota Kediri. Kita lagi nyari makan di Kediri yang lagi hits di Kediri, guys. Namanya Oh Ayam. Oh ayam, yuk kita cek masuk gak sesuai pasu kita. Enak, telur murah, yuk. Selamat datang di Oh Ayam Geprek. Oke, ini yang spesial apa mbak? Ini Oh Ayam nih. Kalau yang spesialnya ada ayam utuh. Terus yang menu kedua spesialnya ada yang paket dada. Paket dada? Paket? Paket dada. Oke, paket dada. Yang spesial berarti ayam utuh ya? Iya. Oke, aku mau pesan yang ayam utuh mbak. Tapi mohon maaf pak, ayam utuhnya baru aja habis. Iya, karena saking larisnya guys, jam 6 ya? Jam 6 sore udah habis guys. Kalau gitu aku mau pesen yang paket dada mbak. Itu udah sempet apa aja paket dada? Ada ayamnya. Oh, iya. Ada nasi, ada sambal geprek, dan es teh. Oke, aku paket dadanya dua-dua ya mbak ya, oke? Okay? Oke. Okay. Satu mbak ya, berapa mbak? Satu porsinya kalau tanpa es teh 13.000. Katanya paket. Iya, kalau kan ada paketannya, ada yang pakai es teh, ada yang enggak. Oh gitu ya. Kalau mau pakai es teh jadinya 15.000. Untung mbaknya cantik ya guys ya, kalau enggak. Oke okay, mbak, aku pesan itu dua ya mbak ya. Satu mbak ya mbak, oh ini enggak bisa kayak gini ya? Iya, makanya dibawa pulang. Oh ya oke lah, nanti kita makan di rumah ya guys ya, di rumah. Karena masih corona. Oke, kita makan di penginapan kita. Oh ya, dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Mbak Sania. Oh Mbak Sania, kalau kalian pengen WA-nya harus jajan dulu di O Ayam, oke. O Ayam di jalan? Ngadisimo. Ngadisimo Utara nomor 77. Ngadisimo Utara nomor 77, Mbak Sania. Dari Mbak Sania, Oh Ayam. Terima kasih, selamat menikmati. Oke, yuk kita ke penginapan guys, kita nikmatin, cobain Oh Ayam. Masuk gak? Enak, telur murahnya, yuk. Oke guys, alhamdulillah kita udah sampai di penginapan ini di Kota Tahu. Kota Kediri guys. Kotanya Macan Putih. Wah, Persik Kediri. Kita tadi udah dapat makanan dari Oh Ayam Geprek. Oh Ayam Geprek spesialnya Kota Kediri. Karena tadi belum melayani dine-in ternyata, guys. Yuk kita cobain Oh Ayam Geprek seperti apa rasanya? Apakah enak, telur murah?
Langsung guys. Wow, sambel. Kita ora guys. Wah, wow, sese. Wah. Sambel guys. Mantap. Wow, wow, wow. Langsung kita hajar guys. Mane piye nek mireng ngene ya. Bismillah dulu guys, jangan lupa. Alhamdulillah tadi kasihnya cantik ya guys. Jadi capek perjalanan dari Solo ke Kediri-nya hilang-hilang dikit lah. Padahal kurangnya bedo nih. Oke, okay, bismillah. Sambal ikan. Pedes senang guys. Minum dulu. Wah. Tehnya enak guys. Lulululul, tehnya enak, mata tehnya. Tapi ini sambelnya nampol, pedesipol. Tak boleh. Pedesipol ya maksudnya ya? Pedespol. Lanjut guys, walaupun gak suka pedes, hajar terus. Sambelin. Ini loh, sambel. Apa cinta sambel? Tantang diri kalian nih, o ayam. Tantang diri kalian makan di o ayam sambelnya mantul. Sama ini ayamnya kan ini semacam ayam-ayam fast food gitu ya. Ini wong desa ngomongnya kayak KFC, padahal bukan KFC ini ya, ini O ayam. Ini ayamnya dagingnya lembut guys. Lembut. Sama tepunginya, tepung crispy-nya ini. Kalian pernah beli fried chicken di pinggir jalan atau aku pernah beli beberapa tempat itu crispy-nya apa tepungnya ini atos banget. Bahkan saking atos sih dicopot untukku kalah. Atos banget. Tapi di ayam ini tepungnya tetap tidak keras sekali, jadi digigit tetap nyaman di mulut. Dan ini nasinya kan biasanya kalau kalian beli atau pernah beli di warung-warung atau fast food atau seperti ini yang di pinggir jalan, kadang karena bukannya dari pagi itu ayamnya sore itu udah keras, kadang-kadang gitu. Tapi ini masih lembut, masih hangat, tidak terlalu lembek juga. Tadi kan ada kadang ada yang masaknya terlalu lembek atau terlalu keras, ini udah lumayan patah ya guys ya ini. Bener-bener oh ayamnya nggak bakal lari. Kriuk kriuk. Tapi benar-benar guys, ini yang lebih spesial lagi tuh di atas. Ini logo kabel loh guys. Wah. Di mulut koyo bledos atau aku mau lagi ngeplok pisanan guys. Wah. Ah, ini nek kalian ngerti ketok guys, kene iki koyo kobong. Tapi alhamdulillah tadi es tehnya dari O ayam itu spesial. Kok bisa beda ya? Tapi aku lupa nggak tanya tehnya apa tuh mereknya guys ya. Tehnya beda maksudnya? Tehnya beda guys.
Ngajarul. Tapi segini banyaknya tadi ayamnya ini besar ya guys. Ayamnya bukan cuman ayam kecil ditepungin tebel itu enggak. Pernah enggak beli? Aku pernah. Beli ayam kayak gini, tepungnya banyak tapi ayamnya kecil. Tapi ini bener-bener ayam. Oh ayam gitu ya. Betul. Sambil lihat aku kepedesan. Kalian yang belum subscribe, langsung subscribe Joko Wardian Makan, langsung bunyikan loncengnya guys. Nah itu langsung pencet. Ajak teman kalian, istri kalian, pacar kalian, siapa lagi? Tetangga kalian, bude, bule, wabe harus subscribe guys. Sampai ada berapapun buat subscribe semua. Dan kasih tahu ke semua orang agar masyarakat Indonesia tahu bahwa di Indonesia masih banyak makanan yang sesuai password kita, enak, turun murah. Ini masuk guys, habis gini banyaknya cuma 9.500. Kalian bisa menikmati ayam ini. Mantul. Nih guys, saking gede nih ayamnya tadi ya. Nasi ku udah habis, ayamnya belum. Berarti lauk ayam tadi ya. Tapi nasinya juga banyak dari nasinya. Ada yang mau ngerasain sambalnya? Nih. Nyonyo, guys. Aku rawani. Pedesan. Minum dulu. Ini es tehnya juga spesial ternyata guys. Benar-benar es tehnya ini kalau aku beberapa kali minum es teh ini, tehnya beda rasanya, mantul. Tehnya itu iya ya rasanya, pokoknya enak guys, enak tehnya itu. Ini ganteng, bukan anget ya. Kalau anget ini masuk nas gitu, tapi ini es gitu. Es teh legi tur kental guys, enak. Masuk sesuai password kita apa? Enak tur murah. Oke, aku sampai mele-mele, beler-beler. Sampai kepresen beneran guys. Ayam masuk, enak tur murah. Wedese nampol. Ayam. Tempatnya sangat strategis, di dekatnya nggak jauh dari Stadion Brawijaya, nggak jauh guys, dari Pagora juga nggak jauh. Nanti lengkapnya tak taruh di deskripsi ya, linknya ya, link mapnya ya. Langsung aja kalian ke situ, apalagi kalau mau minta WA-nya Mbak Sania. Aku punya tapi kalian minta sendiri ke situ, ketemu Mbak Sania. Kalau kalian ke Kediri pastikan ke Ayam, juga ada di GrabFood ataupun GoFood kayaknya gitu guys ya. Oke, kita keliling-keliling lagi di Kediri dan kota-kota lainnya. Kita keliling Indonesia untuk mengabarkan ke seluruh masyarakat Indonesia masih ada masakan yang enak, tur murah. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam Joko Wardian Makan. Ciao. Kediri is wonderful. Ciao.